Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang istri berkata kepada suaminya, "Pah, semenjak corona, semua harga-harga naik, beras naik, sayur naik, daging naik, ikan naik, bahkan ketika kemarin mama mau pesan tiket ke Surabaya, juga naik, semuanya serba naik. Kira-kira apa tanggung jawab Papa kepada keluarga ini dengan kenaikan ini apa?" Lalu sang suami berkata, Baik, Papa akan bertanggung jawab untuk kenaikan-kenaikan ini dengan tidak menaikkan uang belanja. Istrinya tentu, ya nggak tahu bagaimana keadaannya gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini diperhadapkan dengan berbagai macam tanggung jawab. Baik tanggung jawab di hadapan Tuhan sebagai umat yang setia, tanggung jawab kepada diri sendiri atau tanggung jawab kepada orang lain, keluarga, di jemaat, dan lain sebagainya. Apa sih yang dimaksud dengan tanggung jawab? Ada beberapa pemahaman: tanggung jawab dipahami sebagai yang pertama, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, dia bersedia dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Ada juga hal yang kedua: tanggung jawab dipahami, kesadaran manusia akan tingkah laku. Atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja, atau sikap menerima atau siap menerima tugas dan tanggung jawab dengan segala konsekuensinya, kemudian melakukannya dengan setia. Dari sudut etika, tanggung jawab dipahami berarti dapat menjawab, artinya bila ditanyai perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Nah, dari sini kita akan belajar bagaimana dalam kehidupan kita kita mau bertanggung jawab. Kitab imamat meninjau secara umum tentang Allah yang menetapkan hukum upacara untuk mengatur kehidupan umatnya. Dibahas juga bagaimana cara atau berbagai macam korban persembahan seperti korban sajian, korban pendamaian, penghapusan dosa, penebusan salah yang kesemuanya memperhatikan kondisi ekonomi umat yang kaya atau miskin. Jadi disesuaikan persembahannya, umat kaya atau miskin. Nah di dalam kitab imamat, terlihat juga bagaimana Harun dan anak-anaknya bertugas sebagai imam di kemah suci. Bacaan kita menerangkan, setelah Musa menabiskan Harun dan anak-anaknya sebagai imam, dalam pelayanan kudus kepada Tuhan dan umat Israel, yaitu di pasal 8, maka sekarang Musa memerintahkan Harun dan juga anak-anaknya untuk membawa korban persembahan umat berupa penebusan, salah korban bakaran, dan korban pendamaian. Dan di sini terlihat bagaimana Harun dan anak-anaknya segera melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang imam. Yang pertama adalah dia memproses korban bakaran dengan cara yaitu hasil ternak berupa kambing, domba dan sapi yang disembelih, kemudian darahnya disiramkan ke empat sisi mesbah, lalu memotong-motong korban dan membakarnya, dan juga membawa korban sajian yaitu berupa tepung sebagai hasil pertanian itu ayat 12 sampai 21. Jadi prosesnya semua dikerjakan oleh Harun dan anak-anaknya. Hal yang kedua Bagaimana Harun memberi berkat kepada umat yang telah membawa persembahannya kepada Tuhan dalam ayat 22. Lalu kita lihat dalam bagian akhir ayat 23 sampai 24 dikatakan Tuhan berkenan kepada Musa maupun kepada Harun atas persembahan umat yang dipersiapkan oleh Harun dengan cara kalau kita ayat 23 kita lihat yaitu kemuliaan Tuhan atau cahaya Tuhan nampak di hadapan umat dan Tuhan membakar habis semua persembahan umat ayat 24 artinya bahwa Tuhan berkenan atas persembahan umat atau korban umat yang dipersembahkan kepada Tuhan yang juga disajikan oleh Harun Nah demikianlah Harun dan anak-anaknya melaksanakan tugas tanggung jawabnya tetapi ada juga tanggung jawab umat kepada Tuhan yaitu dengan memberi persembahan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus saat kita menjadi umat Tuhan pada saat ini maka kita juga punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Yaitu tentunya kita beribadah kepada Tuhan, kita setia kepada Tuhan, kita mau taat melaksanakan semua kehendak Tuhan memberikan persembahan, mengucap syukur kepada Tuhan dosa, ke, mengucap syukur dalam segala hal, kemudian juga meminta ampun juga atas segala dosa-dosa kita dengan cara menjauhi segala dosa-dosa kita dan lain sebagainya. Oleh karena itu tanggung jawab dilakukan kepada Tuhan. Kenapa kita lakukan tanggung jawab ini kepada Tuhan? Karena Tuhan lebih dahulu memelihara, menjaga dan memberkati. Jadi, segala sesuatu itu dimulai dari Tuhan yang memelihara hidup kita sampai hari ini, yang menjaga dan memberkati hidup kita sampai saat ini. Sehingga, ber, oleh karena itu, kita diingatkan untuk bertanggung jawab di hadapan Tuhan dengan melaksanakan semua kehendak Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Hal yang kedua, Bapak Ibu, saudara kita juga memiliki tanggung jawab, bukan hanya kepada Tuhan, tetapi bagaimana kita juga memiliki tanggung jawab kepada sesama kita. Yaitu bagaimana kita mengasihi Mau mengampuni bila orang itu salah di hadapan kita Mau menolong ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan kita Dan juga menguatkan Ketika mereka mengalami duka cita dan pergumulan dan sebagainya Saling menjaga, saling melindungi dan sebagainya Itulah tanggung jawab kita Dengan sesama yang kita jumpai Baik di keluarga, di tengah-tengah persekutuan kita Atau dimanapun kita berada oleh karena itu, Bapak Ibu, Saudara, lakukanlah segala tanggung jawab kita itu dengan baik, dengan benar, dan dengan tulus. Tentunya, tanggung jawab yang kita mau laksanakan ini bukan semata-mata supaya kita dipuji oleh banyak orang, supaya Tuhan berkenan kepada kita, tetapi semua kita lakukan karena bentuk syukur kita atas kebaikan Tuhan, dan juga bagaimana kita mau mencari damai dalam kehidupan kita dengan sesama kita. Oleh karena itu, mari kita laksanakan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, tanggung jawab dengan diri kita sendiri, dan juga tanggung jawab dengan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.